Assalamualaikum, jumpa kembali dengan channel Amir Khair AK244. Tetap sehat, tetap semangat, dan jangan lupa bahagia. Saya berharap channel ini tetap mendua tempat di hatimu. Tema video kali ini adalah memudahkan pekerjaan sehari-hari agar wajah semakin berseri-seri. Ini adalah usaha kuliner rumahan yang kami sediakan untuk kehidupan sehari-hari agar lebih indah dan menyenangkan. Selain kelezatan hidangan yang disajikan, nyawa dari usaha ini adalah kebersihan. Dan ini adalah sumber dari kebersihan yang dinikmati oleh konsumen maupun oleh pemilik usaha kuliner. Dan dengan sedikit modifikasi yang kita lakukan, maka usaha memelihara kebersihan di area ini menjadi menyenangkan. Inilah washbak model puzzle, di mana washbak ini bisa dilepas dengan mudah untuk dibersihkan di tempat lain yang lebih terbuka, sehingga area ini menjadi tetap bersih, tetap kering, dan tetap nyaman untuk digunakan. Setelah kita lepaskan dari dudukannya, washbak kita bawa keluar dan untuk kita bersihkan agar menjadi lebih bersih. Dengan aroma deterjen yang harum wangi, yakinlah bari-bari semua berlari. Mau tahu apa bari-bari? Bari-bari adalah lalat kecil yang suka mengerubungi buah-buahan. Di tempat terbuka seperti ini, kita bisa leluasa membersihkan washbak tanpa harus khawatir membuat area kerja kita menjadi becek atau basah. Ini adalah dudukan washbak yang kita buat pada video terdahulu. Di tengahnya kita beri saluran air dengan bahan pralon ukuran 3/4. Di ujungnya kita kasih sok adaptor, yaitu sok dari 3/4 in ke 2 in. Inilah washbak yang sudah kita bersihkan. Kita pasang kembali pada dudukannya. Cukup mudah, dan inilah tampilan dari samping. Dan ini adalah sok adaptor 3/4 menuju ke 2 in. Kita saksikan sekali lagi, inilah cara melepas washbak dari dudukannya. Adapun cara membuat dudukan atau kaki washbak ini bisa disaksikan pada video saya sebelumnya. Selanjutnya kita bersihkan di tempat terbuka agar tidak mengganggu atau mengotori area kerja kita. Dan setelah bersih, nanti kita pasang kembali pada dudukannya. Terima kasih buat yang sudah menonton video ini hingga selesai. Semoga menginspirasi. Oke, tetap sehat, tetap semangat, dan jangan lupa bahagia.